Oh, seketika main cloud boy. Jumpanya carry bang. Apa bisa? Bisa, alus. Kayak mana strateginya bang? Aman kan bang? Aman. Siapkan nih buku catatan clan coy. Serta pena atau pensil clan ya coy ya. Jangan sampai salah-salah. Kalau salah-salah clan sediakan penghapus sama tip egg ya coy ya. Alus, ini bakal memberikan kualitas dan ilmu mahar secara efisien ya bos ya. Strategi coy. Strategi-strategi gacor bahkan gue bocorkan untuk konten kali ini. Ketika kalian melawan carry coy, apalagi carry ya, carry the tank nih, fighter emblemnya bos, carry the fighter the tank lah, terserah kalian nyebutnya apa coy, yang penting carry ya bos ya. Halus, kita langsung DHS aja ya coy. Kenapa kok langsung DHS bang? Kenapa ya? Karena kalian tahu sendiri, carry the tank termasuk hero MM yang tebal coy, yang tebal. Habis itu musuhnya ada Ferdinand, Perangko, tebal coy, tebal ya bos ya. Jadi menurut gue bakal sangat bijak sekali ketika kalian langsung otw-kan ke Demon Hunter Sword coy. Strategi bos. Halus. Santai. Landing pass lawan carry menang atau kalah bang? Kalah lah. Kalau kena skill satunya ya kalah. Jadi kita manja-manja aja coy ya. Apalagi perangkonya nebin kayak gitu ya kan. Slow perangko gak ada skill 1, carry gak ada skill 1. Majukan tipis-tipis berani coy. Majukan tipis-tipis berani. Aduh mekanik coy. Aduh mekanik ya boy ya. Trick coy, trick. Sabar, ini kita tahan dulu ya coy ya. Biar apa kok ditahan bang? Biar enak lah farmingnya. Gak mungkin kalian mau maju-maju lawan perangko sama carry kan. Resiko tarik di turret, apalagi power carry gede. Kalem ya coy, kalem. Mentom-mentom dulu ya coy ya. Nah kayak gini kan enak farmingnya coy. Kayak gini kan enak kita farming untuk dapetin minion ya bos ya. Di area kekuasaan kita, digas aja sama minion di sana tampaknya. Sabar bang, kalem-kalem aja bang. Ditarik minion di sana tampaknya kita backupkan sedikit tipis-tipis manja. Flicker sudah dikeluarkan. Apa yang terjadi? Kocekan angkara Messi. Cristiano Ronaldo to Messi. Santai coy, jangan sampai ketinggalan gerodokan coy. Jangan sampai ketinggalan gerodokan. Ini penting parah. Nah halus, kalem. Ah, datang pula Ferdinandnya bang. Rame kali bang. Apa yang harus dilakukan bang? Halus. Coy, tarik montek merah kuda boy. Angkara Messi nggak bisa menggocek dia di sana ya bung ya. Slow. Banteng perduangan sudah menjadi tumbal tampaknya di sana. F Franco coy, informasi sudah diberikan kepada tim ya bung ya, bahwa Franco no flicker. Santai, waduh. Dapat pula coy. Sabar coy. Alus coy. Ingat selalu pesan dari gue ya coy. Good laner itu yang penting jangan mati ya coy. Jangan mati, jangan ketinggalan minion. Udah, nggak usah mukilan kalian di early itu pak. Main manja-manja. Kill hanya bonus kalau untuk di early boy. Slow. Menang itu bukan semata-mata untuk kill dan mendominasi lane ya coy ya. Apalagi god laner bos. Power kita itu nanti 10 menit ke atas itu power sejati di sini. Tiba-tiba ada carry. Bung, kita gocekkan saja buat jantungan lele itu. Berak. Sabar. Waduh, turtle pun berhasil diamankan di sana oleh tim musuh. Permisa. Bakal semakin berat tampaknya untuk pertempuran sengit kali ini ya, bung ya. Tipis-tipis coy. Harus dia fokus ya. Mana perangkonya nih? Jangan sampai ketarik perangko coy. Kalem. Apa salah? Apa untung aja ada pegi di sini tampaknya. Permisa. Kita gocek langsung ultikan saja di sini tampaknya. Mencoba untuk bertahan mati-matian. Bung. Angkara Messi sangat indah sekali di sini tampaknya. Pertahanan dan kecakapan dari seorang Claude ya bos ya. Halus. Mereka fokus ke Sapir coy. Kesempatan kita untuk clear cepat coy. Sobat-sobat, nice. Sapir, nggak akan gue sia-siakan perjuanganmu untuk mendapatkan brodokan ini dengan maksimal Sapir. Alus. Dapat farmingnya ya coy ya, dapat ya. Sabar coy. Recall dulu ya coy ya. Kalem coy. Waduh, bantengnya di sana. Aduh. Backup. Biar nggak kena bacoti coy. Backup sikit. Nah, udah bang. Udah gue backup ya bang ya. Jangan dibacoti ya bang ya. Alus. Tetap stance coy. Masih bisa survive kah? Slow. Fokus ya coy. Musuhnya jago ini. 2-0 ya coy ya. Santai. Jangan dipaksa dia ulti boss. Alus bang. Rose attack katanya bang. Apa yang terjadi? Apakah dia attack? Di attack saja sama pencoy di sana mencari celah tampaknya. Wah, rame sekali tiba-tiba di sini. Berbisa langsung ultikan saja tampaknya bung. Apa terjadi? Gocekan maut saja. Angkara Messi. Cristiano Ronaldo sudah Messi. Masih selamat saja dalam pertempuran genting dan sengit di sini bung. Namun pencoy harus meninggal dunia ya bung ya. Gila ini. Keras matchnya ini bos. Alus coy. Fokus ya coy. Harus kekuatan fokus super ini bos. Santai. Dipaksa kah?
Paksa gak ulti bang. Aduh gak ada ulti ya. Aduh bang 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 bang. Meninggal dia bang. Alus kocek bang. Kocek lah maut bang. Bang 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 bang. Aikis kocek lagi bang. Kocek lah bang. Cakok kali gue perak. Perak. Slow. Halo coy. Ingat. Ingat PR kalian. Jangan mati pokoknya kalian di early ini pak. Catet coy. Santai santai santai. Gue pok-pok tipis bang. Pok-pok tipis. Pok-pok tipis. Dia ulti lapet kuda. Untung gue sigap cepat setiap saat. Alus. Alus, bisa di ulti kah ini beste? Gak bisa coy, kita gak ada skill 2 Pung. Jangan terlalu memaksakan diri ketika tidak ada skill 2 ya Pung ya. Santai minion gue coy. Sabar, sabar bang, bang, bang. Alus bang, oke dia montek di sana. Montek langsung ulti kan. Ulti ke monster hutan ini coy. Biar apa bang, biar apa? Biar ngasih damage monster hutannya lah. Berak lah bos. Kocek lagi bang, kocek lah bos. Aduh jebol itu, biarkan aja jebol ya coy ya. Ikol dulu coy, ikol dulu. Kenapa lu ulti monster hutan bang? Itu supaya monster hutannya coy, ketika kena hit maka monster hutan bakal membantu ngasih damage ya coy, ngasih damage ke arah mereka gitu bang. Itu sudah gue ukur coy. Tapi sayangnya di sana tim kita udah keburu mati minotornya ya po ya, jadi belum sempat monster hutan yang ngasih damage udah keburu nggak ada di situ musuhnya. Strategi ya coy ya. Alos. Santai coy, santai santai santai. Sans coy. Bang, lu tertekan parah ini sama musuh lu, apa bisa comeback? Ya bisa coy. Ingat ya coy ya, fungsi dari god laner ya coy ya. Ini serius, yang ini serius coy. Lu catat baik-baik coy. Jangan mati. Dan kalau bisa jangan ketinggalan minion coy. Tapi kalau disuruh antara milih mati atau ketinggalan minion, lu pilih ketinggalan minion. Korosen dulu ya coy ya. Kok gitu bang, kalau turretnya jebol gimana? Lepas aja turretnya coy. Yang penting lu jangan mati ya coy. Jangan mati bos, catet coy, catet. Kalau lu gak mati walaupun kondisi tim lu ketekan kayak gini, nanti menit 10 punya kita ini bos. Halo, kita gas aja ulti ya coy ya. Gak ada damage bang, gak ada damage. Ya memang gak ada damage, kalah god parah ini coy. Alus aja coy, tetap sabar ya coy. Tetap sabar aja kalian coy. Kebante-bante tim lu bang, apakah mungkin comeback? Mungkin coy, gue bakal berusaha sebisa mungkin untuk memberi contoh yang nyata ya bos ya. Slow, slow, slow. Intinya jangan mati dulu coy. Jangan mati, tetap farming terus ya coy. Farming terus dulu aja bos. Menit 10 punya kita coy. Slow, slow, sabar, 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 sabar. Jangan ya coy, risiko ya. Kalem aja ya. Lo santai, 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 santai. Lo fokus lu, fokus lu. Mampus, ketarik minonya. It's okay, it's okay, it's okay. Slow, slow, slow. Kita langsung ke atas coy. Kita langsung ke atas ya coy. Untuk backup lane atasnya coy. Untuk mendapatkan minion secara maksimal bos. Ini carry-nya udah terlalu strong sih coy. Gak bisa lu lawan ya. Dia udah level 9 itu soalnya bos. Tipis ya. Lepaskan aja coy, lepaskan aja. Yang penting lu jangan mati coy. Catat ya coy, catat baik-baik coy. Nah kita farming aja. Farming-farming yang safety dan manja bos. Alus, 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 alus. Pasti ada momen kita nanti ya coy. Pasti ada momen kita coy. Sabar, 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 sabar. Lu 0-0-0 bang. Gak ada assist, gak ada kill, gak ada apa-apa. Macem anak bawang. Itu trik. Memang kayak gitu coy. Slow, kita clear yang atas ya coy ya. Farming terus dulu coy. Farming terus dulu coy. Pokoknya menit 10 ya coy. Menit 10 bos. Menit 10 biasanya coy. Kalau lu tuh berjalan secara instan dan pasti dan tepat ya, menit 10 biasanya itu punya kita bos. Kalem, bukan maksudnya punya kita seluruhnya ya, karena kondisi ini tertekan parah ya coy. Tertekan parah dari tim kita ya coy ya. Ini biasanya nanti menit 10 kita bisa lah untuk nyumbang damage atau bisa membalikkan keadaan coy. Kalem, mega kill carry-nya ya bos ya. Kalian tengok betapa tertekannya tim kita di sini, tapi kita masih fokus farming dulu coy. Menit 10 boy. Ingat coy. Santai coy, santai, santai, santai. Menit 10 ke atas lah. Kalem, 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 kalem. Oke, mereka sibuk di bawah semua ya. Bisa kita push ya coy ya. Slow, slow, slow manja, slow, slow manja, slow, slow manja. Sabar, 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 sabar. Sans ya coy ya. Bentar lagi ada Lord, lepas aja coy. Lord udah pasti diamankan oleh tim musuh ya bos ya. Turret atas harusnya jebol ya, karena carry-nya di bawah, nggak ada yang backup di atas. Cuma beresiko, musuh nggak ada di map, jangan lupus paksa coy. Langsung ke Golden Staff ya coy ya. Kita prioritaskan untuk menjadikan 3 item ngocok kita dulu coy. Sabar, 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 sabar. Mereka Lord ya coy, mereka Lord ya coy ya. Coba kita bantu-bantu tipis coy. Kita bantu-bantu tipis dengan jadi 2 item utama kita boy. Apakah bisa mengasih damage bang? Coba dulu bang. Siap, siap, kita coba dulu. Oke, kocok, 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 kocok. Udah mulai berasa coy, tapi masih belum ya, masih kurang coy. Sabar aja dulu bos, sabar aja dulu ya coy ya. Full, full nih, ini full, full fokus dulu coy. Full fokus dulu coy. Nah, Ferdinand malah gak ada ngasih damage kita ini boy. Eh, mabuk, eh, mabuk, eh, mabuk. Gue berak peksananya ini pinter pula. Lu ngincernya ke gue, lapet, lapet. Sans coy, sans, sans, sans. Tetap tenang ya, tetap senang ya. Dapat assist 1 bang, gacor, gacor lah. Halus. Sabar ya lu coy, harusnya Lord pertama masih bisa ditahan ya. Apalagi dengan kondisi kita belum ada mati, ini harusnya kita bisa mengungguli dari sisi God ya coy ya. Masih bisa untuk mengejar coy, masih ada harapan lah istilahnya bos.
Sabar. Pokoknya harapan di sini cuma kita ini, coy. Slow, fokus. Nice, mulai blunder satu-satu mereka, coy. Nice. Good job. Harus masih bisa ditahan parah sih ini. Mati 2 orang ya, coy. Alus. Kita fokus untuk defend lordnya dulu, coy. Ya, Lord dulu, boy. Prioritas utama Lord dulu ya, coy, ya. Kalem yang bawah ditahan Ruby. Oke, terlalu jauh ya, nggak bisa dipaksa, santai. Fokus dulu ya, coy. Sabar, mereka mati 2 orang, harusnya nggak berani maju sih. Sabar aja dulu, coy. Fokus lord dulu, coy. Oke, nice. Ayo golden star. Jadilah golden star. Aus tipis-tipis, bos. Manja-manja, handsome saja kita di sini mencari celah tanpa saudara-saudara. Apakah bakal pecah? Tidak pecah saja. Pertempuran di sana mulai pecah. Permisah. Alus pecah coy. Gas. Tipis-tipis. Ulti. Masih kurang damage-nya mereka. Terlalu brutal. Terlalu gak ngotak lo combo carry sama Angela di sana ya. Pung. Alus. Kita butuh helper juga ini, boy. Tunggu. Helper dulu ya, coy. Karena kayak percuma gitu loh, dan Jakarati tapi malah nambah darahnya ya, bos ya. Pilihan yang bijak, coy. Ingat, pilihlah item yang bijak, coy. Itu pejo ngapain sok keras kolapet, udah tahu kalah god. Masih sok paten, boy. Drag system ini, coy. Slow, santai. Kita gendong drag system ini dengan sangat gacor pokoknya, bos. Halus, gocek sikit. Kalem, enggak aman ya. Kita clear yang atas lagi, coy. Tipis, fokus dulu. Nah, saya percaya coy. Langsung ke Golden Staff ya. Kita udah paling kaya ya. Kita masih paling kaya dari antara tim satu tim kita, bos. Tipis ya, coy. Tipis dulu, coy. Fokus dulu ya. Langsung otw ke Golden Staff abis ini, bos. Kita clear dulu. Oke, langsung kita ke atas ya, coy ya. Golden Staff otw-kan dulu, coy. Santai. Tipis ya, coy ya. Halus ya, coy ya. Masih berjalan semua ya, coy. Job desk kita masih berjalan secara efektif lah pokoknya, coy. Prioritas utama kita bermain secara good laner ini sudah sangat tepat ya, Bung ya. Tinggal kita menuai hasil aja, coy. Tapi kalau sempat lu blunder sekali ini aja langsung kalah, coy. Yakin kali gue, coy. Jangan blunder, coy. Ingat, fokuskan mental baja clan, boy. Jangan blunder, catet, coy. Celebr kita udah jadi ya, coy ya. Kalem-kalem aja, coy. Kita tinggal otw-kan ke Golden Staff. Ini udah harusnya udah berasa damage kita ya, bos ya. Sengit kah positioning ya, coy? Positioning, coy. Jangan masuk ketika nggak pasti, bos. Apalagi kalau nggak ada skill 2, coy. Manja, coy. Tahan dulu, tim. Pejoinnya udah kena mental ya. Harusnya dia tobat gitu. Kalau nggak tobat juga masih maju-maju petakilan kayak tadi, nggak tahu lagi gue, Pak. Slow, bang. Hold dulu, bang. Tipis ya. Kok tiba-tiba serius, bang? Serius lah, biar nampak contoh nyata itu untuk kalian lapet. Tunggu, sabar, fokus dulu, coy. Wah, ketarik, coy, minion. Cop, bisa kita kesini. Gas, langsung blazing duet saja di sini. From Koski Gaming, tanpa permisa apa terjadi. Meninggal satu pemain. Killingkan saya. Wah, tidak bisa dipaksakan. Udah mulai berasa damage kita ya, coy, ya. Tapi carry lebih damage-nya lebih nggak ngotak, coy. Karena dia udah unggul parah, bos. Alus, kita bisa bertahan dari satu gelombang Lord ini, coy. Harusnya kita bisa bertahan untuk meng-comeback ya, bos, ya. Kalem, coy. Mati 2 orang, ya. Harusnya masih bisa lah, bos. Sabar. Ada damage kita ke Ferdinand, coy. Tunggu. Jadikan Golden Staff ya, bos ya. Jadikan Golden Staff, coy. Alus udah assist 3 seenggaknya ya, coy. Sabar. Fokus dulu, coy. Jadi mode serius pula ini, coy. Alus, coy. Soalnya gue bosan kalah gitu, bos. Kita harus menang, coy. Main cari menang. Ini udah gak ngotain, coy. Kalian saksikan baik-baik, coy. Udah menit 13, bang. Udah lebih dari menit 10 ya. Udah, ini momen kita, coy. Ini momen kita secara pasti. Saatnya kita menuai hasil dari jerih payah kita yang nol mati dan mencoba farming tiada saat ya, Bung ya. Kita bakal menunjukkan eksistensi dan perjuangan kita, jerih payah kita, pertumpahan darah kita untuk selama ini, Bung. Alus, kalian akan menyaksikan momen yang sangat sakral ya, bos ya. Dalam menjalankan strategi Tumereja dan Hotai, Epic and Big Steril, acak-acak di tepagel he, pemuda India, bos. Sabar. Alus bang, tipis dulu, bang. Slow. Fokus ya, coy. Positioning ya, coy ya. Oke, mereka sudah set up, coy. Udah war. Alus, kita gas. Mati. Kemana, boy? Udah gak ngotak, boy. Berangkong. Gak ngotak, coy. Panik, kola berat. Rasakan, bang. Gue dicokot, ini kilingkan saya, bang. Satu pemain. Tampaknya berbisa berusaha. Dua pemain. Tiga. Tiga di samba.
sama berak kuda itu, Bung. Udah nampak the power champion, the killing machine, the cloud sama senggan ya, Bung, ya. Push mid ya, coy, ya. Alus, alus, alus. Apa gue bilang, coy? Kalian catet nggak, coy? Kalian catet nggak tadi yang gue kasih tahu, berak? Kalian catet, kalian bakal mendapatkan estetensi dan menjadi superhero di akhir game ini, bos. Alos, fokus tuh Red, jebol kalian, mampus, panik kalian, siapkan skill 2 untuk kabur. Cucuk, kocek lah berak, lo kira gue gak tahu lo bakal ulti, lapet, lapet. Lot, 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 momen punya kita bos. Kas, kas, mumpung Ferdinandnya mati tuh, kas, 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 Ferdinand jalannya lama coy, Ferdinand jalannya lama coy. Sempet ini harusnya ya coy, gas, 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 gas. Fokus, fokus, kita ada Mino coy, untuk ngensel Redri dari seorang Ferdinand ya coy ya. Alus, 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 bagus lah, bagus lah, bagus lah, bagus lah. Dan didapatkan saja di sini tampaknya bahkan pertempuran sengit di sana. Langsung kita blessing duetkan saja, berbisa, berbisa, rata saja, gilingkan saja. Apa yang terjadi? Dimasuk Yancela, coy. Dimasuk Yancela, kalau nggak gue ratakan muncungnya itu. Boy, boy. Alus. Sans, coy, sans, 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 sans. Fokus ya, coy, untuk mendapatkan blue buff di sini supaya kita semakin gacor, Bung. Kalem, banyak-banyak joss ya, coy, ya. Alus, alus, alus. Oke, cucukan bang, cucukan. Aduh, 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 mabuk pula berak lapek sananya coy, coy. Tersan, coy, tersan, coy, tersan, coy. Gas bang, gas, Lord sudah mulai masuk di sana tampaknya saudara-saudara. Kita fokus Lord, fokus turret coy, fokus turret, fokus turret, fokus turret, 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 turret. Jebol. Alus, 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 cari celah dulu ya coy, cari celah dulu coy, cari celah tipis-tipis, cari stack. Alah, nggak dapat pula berak, langsung kita gaskan ulti saja untuk melakukan clear minion. Tampaknya perbisa-perbisa, apa yang terjadi? Apa terjadi? Apa terjadi? Bisa kah di end disini? Langsung fokus kepada end saja, tampaknya minionnya nggak masuk lah, monton, monton. Cucuk bang, tunggu bang, nggak ada skill 2 bang, ingat ya coy, nggak ada skill 2 ya bang ya. Halus ya bang ya, manja-manjain sama dulu bang. Jebol ya semua turretnya ya coy, jebol semua turretnya coy. Dari yang awal tertekan coy, bisa mengambek tidak saat untuk pelabuhnya. Libaskan saja, tembakan saja apa yang di depan muncung clan boy. Tembakan saja, killing spree bos. Killing spree, mana lagi minionnya inilah. Bosok lah, minion masuk lah clan. Ini gaskan perangkonya, cucuk kesedahan. Tua pemain, permisa, permisa. Langsung fokus turretnya, dadadadad. End saja ya, Bu. Aduh, coy, coy. Terharu gue berak, berak. Udah gue bilang, coy. Udah gue bilang. Terbukti, coy. Terbukti, tervalidasi. Ditandatangani oleh PP Om Indonesia. MPP, boy, boy. Nggak percaya juga lagi, Glenn. Nggak percaya juga lagi. Ingat kata gue, bos. Ketika menjadi code leader, terapkan ya coy, terapkan, catet. Untuk kalian yang gak mau ketinggalan strategi gacor dan mahal subre,